Oke, jadi balik lagi sama gua Gani. Di video kali ini kita sudah kedatangan satu buah casing dari Paradox Gaming. Dan ini adalah Paradox Gaming Ravager. Gimana sih bacanya? Ravager, Ravager, ya pokoknya Ravager gitu ya. Paradox Gaming Ravager yang warna pink, teman-teman. Jadi casing ini tuh ATX ya. ATX casing besar, tapi dia punya tinggi yang mirip-mirip kayak micro ATX. Nah, biasanya kalau micro ATX itu kan tingginya segini. Dan di bagian sini ada PSU covernya, teman-teman ya. Jadi PSU-nya di bawah, mobilnya di atas. Nah, untuk yang ini itu nggak ada PSU cover. Jadi dari atas sampai bawah itu full motherboard. Nah, untuk posisi power supply-nya itu ada di belakang. Jadi casing ini tuh tingginya setinggi micro ATX, tapi lebarnya besar. Dia gendut, ke sampingnya gendut karena di bagian sini tempat naro power supply, hard disk, SSD dan kawan-kawannya. Dan tidak usah berlama-lama, mari kita langsung apa sih namanya, membuka atau melihat lebih dalam dari si casing Paradox Gaming Ravager yang pink ini. Oke teman-teman, ini dia casingnya. Kita lihat lebih dekatnya. Casing ini harganya Rp975.000 ya, mendekati 1 juta. Oke, kita lihat bagian depan dulu, bagian front panel. Ini ada power, ada reset, ada tombol LED RGB gitu. Terus ada USB 3-nya ada 2, USB 2-nya ada 2 dan ada audio jack. Nah, untuk yang warna pink-pinknya ini bahannya itu plastik, teman-teman, tapi bagian atasnya yang warnanya aluminium ini ada di bawahnya juga, itu harusnya sih aluminium karena ini kuat sekali. Oke, sekarang mari kita buka casingnya. Jujur untuk ngebuka casing ini gue sebenarnya ngeri karena dia beda. Biasanya kan kita ketemunya baut, pintu atau magnet, dia enggak. Oke, ini gue tidurin dulu aja. Harus pelan-pelan soalnya. Nah, ini rada mengerikan. Nah, jadi ngebukanya itu harus bener-bener ditarik, teman-teman. Karena dia pakai kunci kayak gini nih. Kelihatan nggak sih? Oh, ya. Nah, dia pakai kunci yang model begini. Dan setiap sudutnya itu pakai kunci yang begitu. Jadi, untuk nyabutnya lu harus tarik. Dan pada saat masangnya kayak harus trek-trek-trek gitu juga. Dan jujur rada ngeri gua. Oke, ini kita taruh dulu. Ngerinya kenapa? Ngeri pecah, ngeri retak, ngeri ya pokoknya rada deg-degan aja kalau ngebuka casing ini. Dan casing ini berat, teman-teman ya. Kita buka sebelahnya. Semua bagian tempered glass-nya, bagian kacanya, ngebukanya sama, harus dibetot. Tuh kan, gue ngebuka samping, yang ini masih rapet. Tuh. Jadi ngebukanya harus satu arah gitu. Kalau bisa. Ya, kalau misalkan cuma searah, takutnya nanti bagian sininya penyok lah, patah lah, karena kalau ini udah patah, ya udah selesai gitu. Oke, bawahin lagi. Kita buka yang mana ya? Atas dulu deh. Atas juga sama. Tuh, kan? Dar gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen punya casing ini, gua saran jangan sering-sering cabut pasang. Power ngeri. Oke. Tuh. Dengarkan bunyinya kayak mau pecah kan? Nah, di bagian depan kaca ini dia ada tulisan Paradox Gaming ya. Dan bagian kaca depan dan atasnya itu gelap. Dan di sininya rada remang-remang. Oke. Nah, casing ini sudah mendapatkan 2 buah fan ya, teman-teman. 20 cm. Oh. Segede-gede gaban ya. Oke. Sudah dapat 2 fan 20 cm di atas satu dan di depan satu. Nah, terus ini gue sebenarnya rada bingung. Gue nggak dapat apa-apa lagi selain casing. Baut manual gue nggak dapat.
entah emang nggak dapat atau memang yang dikirim ke gua ini emang kayak lolos dari QC-nya ya, apa sih quality control-nya gitu, bautnya ketinggalan atau apa, gua enggak tahu. Jadi buat Paradox Gaming kalau dengar baut, woi, kalau misalkan enggak ada baut kasih baut. Kalau misalkan ini produknya enggak ada baut, kirimin baut ke sini. Karena kalau misalkan kalian rakit gitu ya, enggak ada baut nanti repot. Kalau gua pribadi sih untungnya kan ada baut-baut cadangan, jadi kalaupun enggak dapat baut jadi enggak masalah gitu loh. Cuman kayak masa sih baut aja nggak dapet gitu loh. Oke. Okay. Nah ini bisa dilihat ya. Jadi ATX itu full sampai bawah. Okay. Ini buat lubang-lubang kabel manajemen, tempat keluarnya 24 pin, USB 3 kayak gitu, SATA dan kawan-kawan ya. Lewat bawah juga bisa. Dan segala apa namanya per storage kan gitu, hard disk 3,5, SSD 2,5, itu semua di belakang. Jadi ini bisa SSD 2,5 di dalam, di depan bisa 3,5, ini di sini bisa 3,5, dalam juga bisa. Pokoknya hard disk SSD bisa banyak di sini. Di sini tempat power supply dan ATX ya, power supply ATX. Jadi power supply biasa pun bisa. Jadi lu tidak harus kayak wah ini casing jangan-jangan pakai power supply SFX, enggak. Ini pakai power supply yang standar aja, yang ATX gitu. Jadi lu tetap bisa beli power supply yang cukup murah. Oke. Okay. Nah, pada saat gua ngebuka ini udah gua buka sebelumnya. Gua sempat rada bingung teman-teman sama si kabel fan-nya ini ya. Oke. Okay. Jadi fan-nya ini dia punya dua colokan, satu colokan Molex dan satu colokan RGB LED gitu. Jadi tombol RGB-RGB-nya diatur dari casing ini ya. Oke, ini kita lihat lebih dekat aja kali ya biar jelas. Oke, fan casingnya ini dia ada dua colokan ya. Pertama itu Molex dan pin. Tapi ini yang ada dua pin ini dia cuma satu gitu loh. Dan ini nyolok ke casing. Jadi untuk ganti-ganti warnanya itu pakai tombol yang casing tadi di depan. Nah, ini bagian Molex-nya jujur gue baru tahu teman-teman. Pada saat gue buka, gue rada bingung. Ini dua Molex ini kan punya fan. Nah, ini satu lagi ada power buat apa? Ya. Ini nggak ada colokannya, cuman begini doang, apa gunanya? Terus akhirnya gue tes, nyalalah fan casingnya ini pakai power supply. Gue colok ke sini langsung, itu fan-nya nggak ada warnanya, nggak ada lampunya, jadi muter-memuter aja. Gue kira rusakannya atau apa. Nah, tapi pada saat gue colok ini, terus gue colok ke power supply, nah baru tuh RGB-nya bisa diganti-ganti. Gue rada bingung juga, ini apaan nih Molex kecil ini? Rada sakti juga ini, atau gue yang katro aja gitu. Jadi ada ini kalau dicolok lampunya nyala, kalau nggak dicolok lampunya nggak nyala. Gue juga kagak paham lah. Oke, okay. Ya. Nah, oke, okay. Ini adalah kabel-kabelnya tadi. Bentar lihat dulu casingnya nih. Ini tadi gue udah bilang ini buat SSD hard disk, ini SSD hard disk pokoknya ya. Di sini buat power supply. Nah ini untuk kabel manajemen. Oke. Okay. Karet front panelnya itu yang pertama jelas USB 3 nih ya, yang biru, terus USB 2 audio dan front panel udah standar front panel pada umumnya USB 3 USB 2 audio. Oke. Nah udah kurang lebih segitu aja teman-teman ya, di bagian bawahnya ini kosong noh, polos doang. Untuk fan di belakang ini bisa 1,8 cm nih ya. Terus kalau untuk water cooling gue nggak tahu bisa atau nggak, karena di deskripsinya juga tidak dituliskan. Tapi kalau misalkan bisa harusnya di depan bisa nih 1,20 atau 240 mm ya. Kalaupun nggak bisa, yang jelas di sini fan biasa 120 dia bisa. Kalau radiator gue belum tahu. Oke. Jadi intinya casing ini seperti itu ya teman-teman. Nah, abis ini kita langsung tes nyala aja tadi. Sekalian gue ngasih tahu
yang soal si Molex ini. Oke teman-teman, ini Molex-nya udah gua colok ya, dan si power ini udah gua lepas. Mari kita nyalain. Nah, dia hanya muter tuh bener-bener muter, dan ini anginnya cukup kencang ya. Jadi gue yakin sirkulasi udara yang ada di casing ini itu bagus, karena kalau dari depan walaupun ditutup kaca dia ada lubang di sini, dan bagian atas itu ada lubang lagi di sini noh ya, ada ventilasi gitunya. Oke, sekarang mari kita pasang si powernya. Nah ini dia powernya udah gue pasang ya, sekarang kita colokin. Nah tuh dia lampunya nyala. Gue masih nggak ngerti kenapa si Molex putih yang ada tulisan powernya ini bisa membangkitkan cahayanya. Apakah ada kemampuan khusus atau apa di dalamnya? Gue masih nggak nyampe ilmunya ya. Kalau teman-teman tahu, coba jelasin aja. Jadi di sini untuk RGB-nya ada tombol matahari gitu ya, lampu. Tinggal ganti. Oh. Ada banyak warna-warninya. Nah, ini statis tuh. Oke. Nah, tuh mantep. Jadi warnanya banyak. Oke. Ya, paling cukup segitu ya, teman-teman. Abis ini gue kasih lihat deh preview kalau nyala lampunya. Dan sekalian gue tunjukin cara nutupnya. Ini rada ngeri juga. Oke. Nah oke, sekarang gue mau nutup-nutup casingnya lagi. Ini ada titik-titik ininya, tinggal sesuaikan sama lubang-lubangnya, dipasin. Nah di sini kita harus tekan gitu, trek-trek gitu ya. Tuh, jadi ngeri gue sebenarnya sama casing ini. Ih. Mengerikan. Harus krak-krak-krak-krak, nyabutnya greget. Masangnya juga gitu, takut pecah aja gue mah. Kalau dipelan-pelanin dia masuknya susah nanti. Nah. Jangan sampai terbalik. Nah. Oke, teman-teman, ya paling segitu aja soal casing ini. Habis ini ada preview singkatnya, dan untuk rakitannya ditunggu aja. Oke, sekian dari gue, thank you.